Ada yang duduk sebelah mata, semua terkait dari pihak tentara, polisi, semua ikut terlibat di dalamnya. Karena potensi besar ya, dari hasil laut, tambang yang tidak pernah tersentuh. Belum lagi yang mereka rampok ya, mereka bawa hasil alam kita, di ujung siapa yang ngawasi? Semua tutup mata, mereka hanya lihat freeport. Sementara di sana, yang saya amati kemarin Duga, Kabupaten Duga, itu tempat cagar alam kan orang naik di kartens. Yang ambil PAD siapa? Ya, harusnya masuk PAD Timika. Berapa banyak turis asing yang udah datang ke Timika? Travel-travel yang diuntungkan. Coba ajak pekerja PES naik ke sana. Bukan hanya sekedar untuk nulis ya kan. Nah, sama-sama libatkan. Ya, libatkan dalam arti undang mereka ikut langsung ke sana. Yang jelas pemerintah harus tajam. Harus tajam, tajam dalam arti begini. Tidak boleh ada transaksi di bawah tangan. Ya, ketika untuk masyarakat luas yang hukum-hukumnya kembali ke masyarakat, nilai keuntungan buat masyarakat dahulukan yang kepentingan. Tidak boleh transaksi, oke saya tanda tangan, sementara ada final fee. Ya, final fee-nya buat mereka. Itu harus dirubah. Banyak harus dirubah.